Burung kacer adalah jenis burung kicauan yang memiliki banyak penggemar sebab kepandaiannya di dalam berkicau. Sudah banyak sekali orang yang memelihara burung kacer untuk dijadikan burung peliharaan di rumah maupun untuk dijadikan sebagai burung lomba. Akan tetapi, untuk menjadikan burung kacer bisa selalu menang dalam lomba, pastinya harus melakukan berbagai macam perawatan yang baik dan juga tepat. Salah satunya lewat pemberian pakan tambahan dan pemasteran. Berikut penjelasannya. Burung masteran yang gacor seperti kenari dan juga lovebird merupakan burung-burung masteran yang bermanfaat sekali untuk merangsang burung supaya cepat berkicau. Tak hanya dapat digunakan sebagai masteran, burung-burung kecil dan gacor ini bisa juga menjadikan burung cepat marah pada saat mereka berkicau. Secara tidak langsung, hal ini akan merangsang burung ini di dalam berkicau untuk meladeni kicauan dari burung-burung masteran itu. Anda bisa juga melakukan perawatan alam dengan pola rawatan yang mirip seperti di alam, seperti halnya dengan cara menggantang burung dengan view pemandangan yang berupa pohon-pohon sekelilingnya. Maka, burung bisa menjadi cepat beradaptasi dan juga bisa cepat berkicau dengan panjang. Pagi hari atau di waktu subuh, Anda bisa coba keluarkan burung lalu diembunkan sampai keluar sinar matahari yang akan menghangatkan tubuhnya dalam waktu secukupnya. Sesudah penjemuran selesai, Anda bisa angkat burung dan taruh di tempat yang teduh. Bisa Anda berikan ulat hongkong kecil yang berwarna putih, jumlahnya 2-3 ulat hongkong yang sedang ganti kulit. Namun, sebelumnya beri makan buah, baik pisang maupun buah lainnya, juga pur, apabila telah makan pur. Untuk serangga, bisa juga Anda berikan ulat kandang, jangkrik yang kecil, atau kroto. Namun, untuk pemberian kroto, sebaiknya jangan setiap hari.